Baik Asing Barito Putra dan Alves meminta maaf kepada manajemen, staf pelatih, pemain, serta supporter Barito Putra usai laga kontra Persis Solo berakhir. Permohonan maaf ini dilontarkan pemain berkebangsaan Brazil tersebut usai dirinya melakukan blunder yang membuat Barito Putra harus kebobolan. Dirinya mengaku salah dan berharap seluruh supporter, pelatih, dan pemain bisa terus mendukung ia untuk terus menembus kesalahan dan memperbaiki performa Barito Putra. Pertama, Arena minta maaf pada semua coaching staff, sama pada pemain, sama supporter juga, karena kita main bagus hari ini, cukup baik, tapi ya salah sekali, kita kebobolan, ya tahu, oke, ya ambil tanggung jawab hari ini, tapi sekarang kita tetap fokus, kita tetap semangat, kita latihan. Terus minggu depan kita bisa ambil hasil yang baru lagi. Sementara itu pada pekan ke-31 lalu Barito Putra harus tahluk atas Persis Solo di Stadion Debang Leman Martapura dengan skor 2-3 dan gagal untuk mendongkrak posisinya di klasemen sementara. Adi Anwar, Duta TV, Banjarmasin.